Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah
diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Ummu Hisham bintu Harithah ibni Nu'man, ia berkata, ma hafidtu surat Qaf illa min fiyyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu biha kulla yawmil jum'ah. Sahabat Ummu Hisham radhiyallahu anha berkata, aku tidak menghafal surat Qaf kecuali langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah membacakan surat Qaf setiap hari Jumat. Hadis yang agung ini memberikan faedah kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, apabila berdakwah, beliau membacakan Al-Qur'an. Beliau menjelaskannya kepada para sahabat radhiyallahu anhum, demikian pula kepada orang-orang musyrik, sehingga mereka yang yaitu telah jelas bagi mereka kebenaran Al-Qur'an, sehingga mereka pun masuk ke dalam agama Islam. Dan di antara surat yang paling sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Jumat adalah surat Qaf. Sehingga Ummu Hisham, jadi seorang wanita sahabat, menghafal surat Qaf langsung dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membacakan surat Qaf pada khutbah Jumat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita membacakan surat Qaf untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berkhutbah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib aidha mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafid. Allah taala berfirman, Qaf, yaitu huruf al-muqatta'ah, huruf yang disebutkan secara terputus di dalam Al-Qur'an, seperti alif lam mim, seperti yasin atau toha atau yang lainnya. Hadhihi al-hurufu al-muqatta'ah, ini adalah huruf-huruf yang terputus di dalam Al-Qur'an. Yu'ta biha litahaddi musyrikil arab an ya'tu bimithliha, yaitu Allah Subhanahu wa taala mendatangkannya huruf-huruf tersebut untuk menantang orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Arab yang mendustakan Al-Qur'an, yang mendustakan Al-Qur'an, untuk mendatangkan surat yang semisalnya, walaupun surat yang paling pendek sekalipun. Allah taala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Dan jika kalian meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami
yaitu Al-Quran, maka datangkan surat yang semisalnya. Dan serulah, panggillah penolong-penolong kalian dari selain Allah, jika kalian orang-orang yang jujur. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak bisa mendatangkan surat yang semisal Al-Quran, dan sekali-kali kalian tidak bisa mendatangkannya, maka fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar, takutlah siksa neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia, atau manusia dan batu, yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang kafir. Maka Allah Ta'ala berfirman, Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan. Al-Quran, kitab yang agung, kitab yang mulia, yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran adalah a'dhamul mu'jizat, mu'jizat yang paling agung yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul, yaitu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua mu'jizat para nabi dan para rasul hilang atau lenyap dengan kematian mereka, kecuali mu'jizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekal sampai hari kiamat, walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma minal anbiya'i nabiyun illa waqad u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama utituhu wahyan awhahu allahu ilayya fa'arju an akuna aktharahum tabi'an yawmal qiyamah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah kecuali Allah berikan mukjizat kepadanya, yang dengan mukjizat tersebut manusia-manusia mengimani ajaran para nabi dan para rasul. Hanya saja mukjizat yang Allah berikan kepadaku adalah wahyu, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'azju an akuna aktharahum tabi'an yawmal qiyamah, maka aku berharap menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat nanti. Demikianlah kaum muslimin, Al-Quran itu mukjizat. Maka apabila kita menginginkan kemuliaan, hendaklah kita mempelajari Al-Quran, hendaklah kita memahaminya, hendaklah kita merenungkannya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, supaya mereka mentadaburi maknanya, dan supaya orang-orang yang berakal menjadikan pelajaran dari ayat-ayat yang dibacanya. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Tuhan kalian, yaitu nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu nasihatnya Allah, dan Al-Quran itu sebaik-baik nasihat. Qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur, dan Al-Quran itu penyembuh penyakit hati, penyembuh penyakit iri hati, penyakit dengki, penyakit pamrih, semua penyakit hati disembuhkan dengan Al-Quran. Qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur, bahkan penyakit kufur disembuhkan dengan Al-Quran. Wahudan, dan petunjuk, warahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka pada ayat yang mulia ini Allah berfirman, bersumpah, wal Qur'anil Majid, demi Al-Quran yang memiliki kemuliaan.
aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf, bal ajibu an ja'ahum mundhirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib. Akan tetapi mereka merasa heran ketika datang pemberi peringatan menyampaikan firman Allah, menyampaikan Al-Qur'an kepada mereka, dan mereka mengatakan hadza syai'un ajib, ini adalah sesuatu yang sangat ajaib, yang sangat mengherankan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada orang-orang Quraisy, kepada orang-orang Arab. Mereka yang mendustakan, mereka yang mengingkari, mengatakan hadza syai'un ajib, ini adalah perkara yang sangat aneh. Dalam ayat yang lain mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida in hadza la syai'un ujab. Mereka berkata, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesembahan itu satu saja? In hadza la syai'un ujab, ini adalah dakwah yang sangat aneh. Beribadah kok hanya kepada Allah saja. Ini adalah perkara yang sangat aneh. Yang demikian itu karena orang-orang Quraisy, orang-orang Arab menyembah Allah. Mereka menyembah Allah. Akan tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Mereka menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang saleh, menyembah berhala-berhala yang sangat banyak, yang dinamakan dengan nama orang-orang soleh atau nama malaikat atau bahkan dengan nama para nabi dan para rasul. Sehingga ketika mereka diajak yaitu beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan hadza syai'un ajib, ini adalah perkara yang sangat aneh. Demikian pula banyak kaum muslimin hari ini yang merasa aneh ketika dikatakan jangan berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, jangan sedekah bumi, jangan beribadah, jangan menyembelih korban kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan ini perkara yang sangat aneh. Sedekah bumi itu tradisi nenek moyang. Berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia itu adalah tawassul, karena kita ini banyak dosanya, tidak mungkin langsung menghadap Allah kecuali harus dari perantara orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Maka alangkah sama alasan mereka dengan alasan manusia pada hari ini. Mereka berkata orang-orang Quraisy, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikianlah manusia, wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, tidaklah mayoritas manusia itu beriman kepada Allah melainkan mayoritas manusia itu menyekutukan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin, tidaklah mayoritas manusia walaupun kamu bersungguh-sungguh berdakwah, tidaklah mayoritas mereka itu beriman kepada Allah, akan tetapi mayoritas manusia itu menyembah berhala.
dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun menganggap aneh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah taala berfirman, aj'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah mereka apakah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan sesembahan itu hanyalah sembahan yang satu, yaitu Allah saja? Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah perkara yang sangat aneh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdakwah, beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkan la ilaha illallah dengan lisan kalian dan dengan amal kalian, tinggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah dan beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tuflihu, maka kalian akan menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza. Demikianlah khutbah yang bisa disampaikan pada khutbah siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita istiqamah di atas tauhid sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqaumil kafirin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhira kalamina la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.